Halo, selamat siang dulur-dulur. Hari ini kita mau mencoba mengkreasikan mie sedap yang selection untuk Korean spicy chicken. Nah, kita mau kreasikan seperti apa? Simak terus video ini, jangan kemana-mana. Yuk, stay tune terus di video dan di channel David Arkadiari. Yuk. Masukkan markernya teman-teman. Kemudian ayamnya dan tumis sampai matang. Setelah itu telurnya teman-teman. Diorak-arik, dicampurkan dengan ayam. Tumis juga sampai agak matang teman-teman. Kemudian tambahkan 350 ml air. Setelah itu masukkan mie sedap. Ingat, ini juga dimasukkan beserta dengan bumbu-bumbunya teman-teman. Semua bumbu-bumbunya dimasukkan. Masukkan sosisnya, kemudian pentol ikan dan telayannya, kemudian mix sausnya, kemudian garam, gula, vijin serta penyedap rasanya. Aduk lagi, kemudian masukkan sawi putihnya teman-teman. Aduk sampai airnya hingga agak sedikit habis. Dan yang terakhir tambahkan minyak wijen. Aduk lagi sampai airnya benar-benar agak surut teman-teman. Dan mie ini sudah siap untuk dihidangkan. Nah, ini dia teman-teman tampilannya setelah kita plating. Di sini bawang goreng saya tambahkan, saya taburkan di atas mie ini teman-teman. Serta saya berikan sedikit hiasan, yaitu tomat, acar, serta ada cabai merah. Saya iris tipis-tipis. Oke, itu saja dulur-dulur. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk channel David Arkadiari. Maka kalian akan ketemu yang namanya banyak kreasi tentang kuliner-kuliner yang lagi hits. Dan tentunya sangat mudah untuk kita praktekkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih teman-teman. Yuk, stay tune terus. Bye.